Dua orang tewas diterkam harimau, warga bakar kantor balai TNBBS Lampung Barat. Ratusan warga Pekon Gunung Ratu Kecamatan Suoh Lampung Barat membakar kantor perlindungan dan pelestarian alam balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada Senin 11 Maret 2024 sore. Aksi itu diduga dilakukan lantaran warga geram konflik harimau yang menewaskan dua orang petani tak kunjung selesai. Peristiwa tersebut disiarkan langsung oleh salah satu akun Facebook bernama Surono Cules Albarca. Pada video itu terlihat massa merusak dan membakar benda-benda yang dikeluarkan dari dalam kantor. Kantor bercat hijau itu lantas dirobohkan setelah dirusak dan beberapa bagiannya dihancurkan massa. Dalam video, Surono menyebutkan warga merasa geram dan kesal karena harimau yang menewaskan dua orang petani tidak kunjung ditangkap. Warga tidak puas dengan hasil kerja Balai TNBBS yang sejak akhir Februari 2024 lalu memasang kandang jebakan, tetapi harimau tidak tertangkap. Konflik harimau, dua orang sudah tewas dan satu orang lagi kena terkam kemarin, tapi hanya luka parah, kata Surono pada Senin sore. Akibat serangan harimau itu, masyarakat merasa khawatir dan meminta pemerintah bergerak cepat menangkap harimau tersebut. Kepala Satreskrim Polres Lampung Barat Ibtu Juhardi membenarkan adanya pembakaran kantor balai TNBBS. Benar kondisi saat ini sudah kondusif, kata Juhardi pada Senin. Terkait penyebab pembakaran, Juhardi mengatakan dari info awal massa kesal karena konflik harimau tak kunjung selesai.